Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara nonton YouTube sambil buka aplikasi lain seperti WhatsApp, Telegram, dan browser di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya. Simak terus. Oke guys, langsung saja cara nonton YouTube sambil buka aplikasi ya. Di sini di handphone Infinix kalian mempunyai fitur tambahan tanpa perlu aplikasi tambahan. Masuk saja di menu pengaturan, lalu akses di sini tambahan fitur. Kemudian kalian perlu mengaktifkan di sini yang namanya asisten video. Aktifkan fitur asisten video. Kemudian aplikasi yang tersedia kalian aktifkan di bagian aplikasi YouTube-nya. Kalau tidak ada YouTube, tinggal cari di sini. Oke, kalau kalian menggunakan YouTube Go, silakan pilih aplikasi YouTube Go atau aplikasi yang kalian kehendaki seperti TikTok dan lain sebagainya. Oke, di sini hanya saya contohkan di aplikasi YouTube saja. Jadi, kalian bisa memutar video atau nonton YouTube sambil buka aplikasi lain. Oke, saya buka YouTube. Nah, ini ada YouTube, saya putar lagu. Lalu setelah memutar lagu, saya ingin membuka aplikasi lain seperti WhatsApp. Caranya tinggal geser seperti ini biar muncul icon yang seperti video seperti ini. Lalu saya mau buka aplikasi WhatsApp. Jadi Anda bisa dengarkan musik sambil balas chat dan WA-an seperti itu ya. Pastikan kursornya di sini ya. Nah, ini silakan kalian WhatsApp-an. Kalau aplikasi lain tinggal cari lagi di sini. Nah, biasanya di handphone Infinix akan muncul WhatsApp dan Chrome. Silakan kalian install aplikasi Telegram, kemudian Instagram dan Messenger lainnya, maka dia akan tampil semuanya di sini ya. Nah, di sini ada Google Chrome, Anda juga bisa sambil browsing dengerin musik seperti itu ya. Seperti ini. Silakan mau cari apa di browser sambil dengerin musik bisa seperti ini. Oke, kalau kalian ingin memperbesar tinggal perbesar aja, pencet di sini ya. Jadi YouTube-nya nanti akan off seperti itu. Jadi biarkan saja kecil seperti ini ya. Nah, ini dia, biarkan saja dia mengambang seperti ini. Untuk geser-geser tekan saja di atas di sini ya. Nah, ini dia. Nah, teman-teman silahkan dicoba, mudah-mudahan berhasil. Kalau ada pertanyaan tanyakan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.